Legislator Gerindra, Nuroji, jadi sasaran para fans Timnas Indonesia usai mengkritik pemain naturalisasi di Tim Nasional Indonesia. Sebelumnya diketahui, Nuroji mengaku tak terlalu bangga dan bereuforia dengan kemenangan Timnas Indonesia yang diisi banyak pemain naturalisasi. Hal itu ia katakan dalam rapat dengar pendapat atau RPD bersama Menpora Dito Aryo Tejo pada Selasa 17 September 2024. Melalui akun resmi Instagram, @gerindra memberi tanggapan perihal statement yang dikatakan Nuroji dalam caption yang diunggah pada Rabu 18 September 2024. Gerindra meminta supporter Timnas memaafkan Nuroji karena seakan tak mendukung perkembangan tim sepak bola nasional. Gerindra juga menegaskan tetap mendukung sepenuhnya upaya untuk meningkatkan kualitas pemain tanah air melalui program naturalisasi. Seusai kritikannya viral, Nuroji membagikan video berisi dukungan Prabowo dan Erick Thohir terkait pembinaan bibit pemain sepak bola. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.